Oke, kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Ini diduga akibat saling ejek saat berpapasan di jalan, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di jembatan Layang Senen, Jakarta Pusat. Ya, berbekal batu, kayu hingga senjata tajam, dua kelompok remaja itu terlibat saling serang. Para remaja juga terlihat membekali diri dengan petasan dan juga kembang api. Aksi tawuran yang terjadi berdekatan dengan aktivitas jual beli pedagang pakaian bekas dan sempat memicu kepanikan pedagang dan pengunjung yang tengah berbelanja. Tak sedikit dari mereka yang beralih ke dalam gedung area pasar Senen lantaran khawatir menjadi korban tawuran. Dan polisi mengaku sudah menerima video dan aduan dari warga atas peristiwa tersebut. Ini mau disiapin.